1 menit belajar kopi bareng Pak Miftah. Udah tahu belum terkait dengan 3 jenis kopi yang ada di dunia? Sebenarnya ada 103 jenis spesies kopi yang ada di dunia, namun ada 3 yang cukup banyak dikelihatan, yaitu adalah kopi Arabica, kopi Robusta, dan kopi Liberica atau Excelsa. Yang pertama untuk kopi Arabica, kopi ini merupakan jenis kopi tetrapoid yang satu-satunya jenis kopi yang menyerbu sendiri. Kopi ini cocok untuk ditanam di ketinggian di atas 1000 meter di atas permukaan laut. Dan kopi ini ada kecenderungan tidak tahan karena daun, sehingga kita perlu memilih jenis varietas yang tahan. Kemudian yang kedua, jenis kopi Robusta. Kopi ini merupakan jenis kopi diploid, ya, menyerbu silang. Dan kopi ini cenderung tahan terhadap karena daun. Kandungan kafein kopi ini cukup tinggi, atau 4 kali lipat dibandingkan kopi Arabica. Dan yang terakhir adalah jenis kopi Liberica atau Excelsa. Jenis kopi ini adalah jenis kopi diploid yang menyerbu silang. Dan kopi ini ada kecenderungan tahan terhadap kara daun dengan kandungan kafein yang rendah. Sehingga cocok untuk digunakan untuk program diet. Follow Miftah Rizky untuk info kopi lainnya.